apoteker kami mendapatkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait himbauan untuk penarikan sirup. Jadi bukan penarikan, sebenarnya lebih tepatnya pada tidak dipakai dulu, tidak diresepkan sirup di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan per hari ini kami sudah melakukan sosialisasi pada tenaga kesehatan, baik di puskesmas induk ataupun di pelayanan jaringan kami di pustu ataupun polindes ponkesdes, bahwa per hari ini sirup tidak bisa diresepkan dulu. Artinya untuk penggantian sirup bisa diambil pengobatannya dengan resepan puyer untuk anak-anak.